Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu sepuh sadayana, sami anu kusim kuring dipihormat, tehilap, tokoh agama, tokoh pemuda di lingkungan RW 06 khususna. Alhamdulillah dina dinten ieu dinten kaping 26 dinten Kamis urang tiasa ngalaksanakeun sakumaha adat kebiasaan di lingkungan urang sadayana sok aya istilah hajat lembur panganten nya kaleresan dina waktu ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun. Kegiatan kali ini ada acara syukuran Agustusan di RW 06 Desa Cikadut. Jadi ini persiapan untuk syukuran. Jadi biasanya masing-masing warga bawa bekal, bawa tumpeng kah atau apa seperti itu. Nah ini salah satunya Ustadz Jono, ini bawa tumpeng untuk persiapan. Nah ini mau nanya nih, syukuran Agustusan atau syukuran lembur? Syukuran lembur. Minangkala lembur? Minangkala RW. Oh Minangkala RW. N06. Oke Mbak Raya, supaya tidak salah persepsi nih, ternyata syukuran RW 06. Oke Mbak Raya, kita ikutin ini sesepuh, udah ada dua nih sesepuh dari RW 06. Oke, Baraya. Kegiatan RW 06 Minangkala RW 06. Jadi masyarakat RW 06 berkumpul di lapangan ini. Sekarang udah mulai persiapan. Jadi tinggal tunggu kumpul dulu semua, baru nanti ada Pak Ustadznya. Setelah itu baru pada adakan doa-doa, baca-baca doa. Oke, ikuti terus Mbak Raya.
Angger senal mah di dieu. Oke, Baraya, sekarang para tamu undangan, terutama bapak-bapak, udah mulai masuk ke areal tempat upacara atau tempat peringatan Milangkala. Oke, Baraya, kayaknya sebentar lagi ini mau dimulai acaranya begitu, Baraya. Ikuti terus, Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu sepuh sadayana, sami anu kusim kuring dipihormat, tehilap, tokoh agama, tokoh pemuda di lingkungan RW 06 khususnya. Alhamdulillah dinten ieu dinten kaping 26 dinten Kamis urang tiasa ngalaksanakeun sakumaha adat kebiasaan di lingkungan urang sadayana sok aya istilah hajat lembur panganten nya kaleresan dina waktu ayeuna. Bapak Ibu anu kasembaring dihormat, langkung tipayun mangudang sami-sami panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala anu parantos maparina pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman, nikmat Islam, tur nikmat sehat. Alhamdulillah dina sonten ayeuna urang tiasa ngariung di tempat di lingkungan RW 06. Salawat miwas salam oge urang sangakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'ina. Mudah-mudahan urang salaku umatna diangkeun tur dipaparin rahmat dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa anu kusim kuring pihormat, laksanakeun lokal di lingkungan RW 06. Pami kapungkur mah panten di desa. Ayeuna mah panten ku ayana PPKM terbatas lingkungan, jadi orang ngayakeun di tempat masing-masing. Salajengna panten dina acara ayeuna teh aya sababaraha acara nu bakal dipadar ku urang sadayana. Nuka hiji pembukaan, anu kadua sambutan, nuka tilu pamitan acara pokok sareng sarajengna penutup. Kamu menghemat waktu urang sami-sami dina acara nuka hijinya atau pembukaan, urang sami-sami ngaoskeun suratul Fatihah sasarengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mana orang sami-sami aman
Lajeng kalau acara besar lajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baraya. Sekarang sambutan dari Ketua RW 06. Nyaturkeun nuhun ka Bapak pembawa acara. Mitra Pes Nasional Wakpes Pasien Kuring. Dina raga hajat lemur atau napi ruatan lemur. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantenna masih ngawidian ka urang sadaya dina waktos ieu urang tiasa karieun nungkulung di ieu tempat. Salawat mimba salam mugia diwuhkeun ka junjungan alam nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinya, untuk kita orang selaku umatnya. Malam bandar, mudah-mudahan orang sing dejandengkeun umat nalu taat lumut ka ajaran mantenna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Lukusim Kuring dihormat, Bapak Sesepuh Tokoh Agama Tokoh Adat Lukusim dihormat, Ibu-ibu Bapak-bapak RT Nusami Lukusim Kuring dihormat, Sim Kuring selaku RW ieu di lingkungan RW genep. Sim Kuring bari ngahatur nuhunkeun ka para ibu para bapak anu parantos kersa ngaluangkeun waktu dina raraga ieu luatan lembur dina luatan lingkungan nyata di RW genep. Pemudah-mudahan salangkungna meniti ieu tempat urang singdi langkung-langkung dipasihan kesehatan, kenikmatan sareng digampikeun rezekina anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu nutu singdi ya mah. Dina waktos ieu urang ngayakeun luatan lembur ieu pamudah-mudahan sing dipasihan kesehatan di margi di sasi-sasi kapengker di lingkungan khususna lingkungan RW genep kena kasrampu panyawat hampir seluruh sebenan mungkin kena ka penyawat. Pamudah-mudahan salamkungna wehna ti dieu sing dipasihan kesehatan, kenikmatan sing digampikeun rezeki dina langkung-langkung akeun. Mungkin panginten eta unggul muli dibikeun kesing kuring bili nang kolom teh kana waktos. Sakali deui Sim Kuring ngaturkeun nuhun ka para bapak para ibu sadaya anu parantos nyumbang sihna atau napi tanagina emutanana sareng tuangeunana atau napi leutanana mudah-mudahan sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda para ibu para bapak sadaya. Eta pantun di dunia ku simpuring ditutup ae ku biha topik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bogor pemakalan sampai terayunan tentang RW 06 sogi tentang cengkering pada pasien bang Markus kesadarannya ibu bapak insyaallah benten cengkering oge pada nggak yakin syukuran buat umur cuma tentang waktunya atau nanti internet ke cengkering di waktu sampai ke benten cengkering pada nggak yakin ke tempatnya di desa di balai desa atau nanti di Igor mau di hati mau di jalan cagak kemargi di mana WOD biasa lah ada lama ayah Pak Kiai biasa menjelaskan kita pada di mana WOD itu sudah di tengah lebur lah syukur tentang pada yang ada kayak di desa sempat tenang tentang buka tapi di lu buka tapi sebenarnya dan kebenar oke, Baraya, sekarang sambutan dari Kepala Desa Cikadu yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa Cikadu. Apabila disemburin nyebutan Kang Wakil Enjing, Kabin 27, ke Bapak, Ibu, sedayana warga masyarakat RW 06, umumnya masyarakat Desa Cikadu, Kang Wakil tahap kedua di malasan dia kami intern ending di atas tabur kenalpan untuk berdua yang menaruskan berapa cuman vaksin lanjutan pengurusan tentang sempurin kacang ayat dua di puskesmas dan sempurin ayat nampi sahawai warga masyarakat Desa Cikadu anu kami divaksin ku persyaratan ini apa yang KTP sarang nomor HP iya biasa di kita bisa pegang teh biji persyaratan kemarin ke kurut ini saat harusnya divaksin oke ayah kontak di Ibu Elis di puskesmas kurut ini orang terus divaksin mugi ka urang sadaya selaku umatna sami-sami mahabbah kamantuna kana sakitu pamudah-mudahan urang sadayana engke dina poe kiamah masih kasapatan kasapatan kumantuna karayan teh nakeun mula urang sadayana ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika oke Baraya ayeuna sekarang sambutan dari Kesra Desa Cikadu masian sirik kuring waktos kangge Cimanios di payunan para bapak kali ibu mewah para wargi sadayana hadirin wal hadirat yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala bunga amal mata suta bunga kage widili bunga notaya hingga ana rehin dina sontan iya urang sadaya tiasa kampal ngariung di tempat haplah mubarakah anu mana nyata dina raraga acara ruatan khusus pengantin anu dilaksanakeun di lingkungan RW 06 ieu. Tah pada saat itu pamudah-mudahan cenah-cenah sayana kadang warga masyarakat RW 06 umumna oge sadayana kadang warga masyarakat Desa Cikadu masing kabarokahan masing tiasa karuwat jiwana karuwat lahirna karuwat batinna oge ya sayana oge ingon-ingon sadayana karuwat ku pelaksanaan tasyakuran binimah dilaksanakeun dina waktos ayeuna amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, mudah sajengna mudah-mudahan barokah natina ruatan ieu atatepi ngarumat jagatuh sunat sanga tinggalan anu genep ieu pahala anu barokah kesampit kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Para putri putra urang sadayana anu nuju sakolahna ti kawit salat sekolah TK-na, PAUD-na, RA-na, sekolah dasar dulukan ke perguruan tingginya, mudah-mudahan sing digantikan dina galari ilmu-na. Sing dicerdaskan akal pikiran anak dijembang ke mana-na ganti menari ilmu-na. Ilmu agama, ilmu dan agama, anak tegas sama ilmu, kesanti bukan ibadah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tenang sadaya ingon-ingon anu kurang dikukut na usuku dua suku opat na mudah-mudahan masing ingat pengurusan masing ayah dinaka salamatan akan tenang rumah tangi kurang sadayana para putra putu kurang sadayana
mudah-mudahan masing ayeuna karepan ayeuna karapihan ditepikeun tina hal-hal nu teu diharep ku urang sadayana nu langkung-langkung utamina naon bukti halal perkara atanapi musibah nu pantos kajantenan dina waktu dina wangkit kamari mudah-mudahan ku ngalangkungan tasyakuran binikmah eusi tina tuatan temurun khusus nanu adila DRW 06 ieu mudah-mudahan masuk dipenggal ku Allah Subhanahu wa taala hikmah jeung barokah tasyakurna tiasa ngajantankeun pamenggal naon pianu kamari kajantenan teh kangge kapayuna henteu kapendak-pendak deui.